Pedes banget ya. Gak bisa ngomong. Teman-teman, jadi hari ini aku mau beli ayam geprek. Saat ini aku udah beli buat makan siang. Let's go, kita pulang. Capek nih. Nah, halo teman-teman. Hari ini aku lagi mau makan siang pakai geprek Sai. Jadi ini yang geprek, ini harus kayak chicken gitu. Sekarang kita bakal unboxing ini dulu ya. Kita dapat minuman. Kita beli 4 dan ini dia kayaknya tuh. Sekarang kita coba buka. Ini yang roket chicken yang gak digeprek, guys. Susah guys karena disuasi sambalnya. Nah, ini sayap ya, udah dapet saus sambal. Terus di sini juga ada yang geprek, sambalnya itu pedes banget, menggoyang lidah. Ini juga susah lagi dong. Guys, gimana guys? Gimana guys? Buka. Ini yang geprek, sambalnya dipisah. Ini sambalnya tuh pedes banget. Ini juga udah digeprek kan. Terus di sini ada macam ayam, ini kan sayap. Kalau ini apa ya? Paha. Ah, ya paha. Tapi kayak ke bawah pahanya udah gendut. Kayak lebay banget ya. Nah, ini juga paha. Nih, ini sambal lalapan. Ini dapat kayak timun gitu. Lanjut. Ini satu lagi, kira-kira tebak kita dapat ayam apa? Ini bukan paha guys, tapi nggak tahu ini tuh apa, gede banget kan? Gede. Sini biasa, ada sambalnya juga. Oke deh, daripada kelamaan, yuk. Oke, kita makan. Aku mau yang pilih yang ini aja guys, yang ayamnya tuh gede gitu. Mari. Kalian kalau makan ayam biasanya ininya dibuka enggak ya? Aku dibuka. Yaudah, karena aku mau makan, jadi kapan-kapan lagi ya. Bye. Pedes banget guys nih sambal itu. Ini ya. Coba ya, pakai banyak ya. Kira-kira kalau di sini banyak. Boleh ya. Aku tuh udah kabur di sini. Pedes banget ya. Gak bisa ngomong.
Udah habis. Dibungkus. Gimana rasanya? Rasanya mantap. Habis mantap ya. Udah.